planet yang mirip neraka ditemukan astronom di luar tata surya. Planet yang dijuluki WASP-76b ini memiliki suhu 4400 derajat Fahrenheit yang bisa menguapkan besi dan menurunkan besi itu menjadi hujan di malam yang bersuhu dingin. Eksoplanet tersebut ditemukan pada tahun 2016 lalu. Namun, pada penelitian telah melihat kalau WASP-76b lebih panas dari yang diperkirakan sebelumnya. Kunci dari kesimpulan itu adalah penemuan kalium terionisasi yang membutuhkan kondisi teramat panas. Dilansir dari Science Alert, suhu di permukaan WASP-76b diperkirakan naik menjadi sekitar 4400 derajat Fahrenheit atau 2246 derajat Celsius di siang hari. Para peneliti menggunakan data dari Gemini North Telescope di Hawaii untuk melihat zona suhu sedang di planet WASP-76b, perbatasannya antara siang dan malam. Mereka menggunakan proses spektroskopi transit di mana cahaya bintang planet ekstrasurya bersinar melalui atmosfernya sepanjang perjalanan kembali ke bumi. Teknik spektroskopi ini memungkinkan para astronom menemukan semua jenis rahasia tentang planet ekstrasurya yang berjarak ratusan tahun cahaya, mulai dari detail rotasi planet hingga pola angin di permukaan. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek Multi-Years yang melihat minimal 30 eksoplanet yang disebut eksoplanet dengan Gemini spektroskopi.